Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Sebelum saya memulakan pembelajaran hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cikgu Ruzita binti Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Cikgu Ita dari SMK Taman Sirampai, Kuala Lumpur. Pada hari ini, saya akan mengajar matematik tambahan tingkatan 5 bab 3 iaitu pengamiran. Bagi pembelajaran kali ini, saya akan mengajar kamiran tentu dan luas suatu rantau. Saya berharap agar murid-murid telah bersedia dengan buku nota, pen dan kalkulator untuk memudahkan murid-murid membuat catatan serta pengiraan sepanjang pembelajaran kita hari ini. Berikut adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, mari kita imbas kembali konsep kamiran tak tentu. Masihkah murid-murid ingat bagaimana untuk kamirkan suatu ungkapan seperti 3x tambah 5? Ya, betul. Apabila kita kamirkan 3x tambah 5, kita akan dapat 3x kuasa 2 per 2 tambah 5x tambah C. Saya berharap agar murid-murid telah menguasai konsep kamiran tak tentu ini dengan baik. Mari kita lihat rumus bagi kamiran tentu. Kamiran bagi fungsi fx bagi had a hingga b ialah gb tolak ga. GA merupakan hasil kamiran bagi fungsi setelah menggantikan nilai A, manakala GB merupakan hasil kamiran bagi fungsi setelah menggantikan nilai B. Bagaimana kita hendak menggunakan rumus ini dalam penyelesaian? Anda masih keliru? Jadi, untuk lebih jelas lagi, saya akan berikan beberapa contoh kepada anda. Mari kita lihat contoh satu. Cari nilai bagi 3x tambah 5 bagi had 1 hingga 2. Langkah pertama, kita perlu kamirkan 3x tambah 5. Maka, kita akan dapat 3x kuasa 2 per 2 tambah 5x. Oleh kerana ini adalah kamiran tentu, maka kita tambahkan had dari 1 hingga 2. Had itu merupakan nilai bagi x. Seterusnya, kita akan gantikan nilai x dengan nilai had bermula dengan had atas iaitu 2. Kemudian ditolak dengan nilai had bawah iaitu 1. Kita akan dapat 16 tolak 13 per 2 dan hasilnya ialah 19 per 2. Saya harap anda semua faham dengan contoh 1. Sekarang kita beralih pula kepada contoh yang kedua. Cari nilai bagi kamiran 1 per kurungan 1 tolak dengan x tutup kurungan kuasa 2.
bagi had negatif 1 hingga 0. Langkah pertama, kita perlu ubah kedudukan kurungan 1 tolak x tutup kurungan kuasa 2 dengan menggunakan hukum indeks. Maka, sebutan kita akan ditulis seperti ini. Khamirkan kurungan 1 tolak x tutup kurungan kuasa negatif 2, maka kita akan dapat kurungan 1 tolak x tutup kurungan kuasa negatif 1. Seterusnya, kita akan gantikan nilai x dengan nilai had bermula dengan had atas, iaitu 0. Kemudian, ditolak dengan nilai had bawah, iaitu negatif 1. Kita akan dapat 1 tolak 1 per 2 dan hasilnya ialah 1 per 2. Mari semak jawapan dengan menggunakan kalkulator. Anda sudah bersedia dengan kalkulator? Mula-mula, tekan simbol pengamiran. Seterusnya, kita mula masukkan fungsi, iaitu tekan buka kurungan, tekan 1, tekan tolak, tekan alfa x, tekan tutup kurungan, tekan kuasa, tekan negatif, tekan 2, kemudian tekan koma, tekan negatif, tekan 1, tekan koma, tekan 0, tekan tutup kurungan. Pastikan paparan di kalkulator anda sama seperti paparan di skrin. Dan akhir sekali, tekan sama dengan. Anda akan dapat jawapan 1 per 2 atau 0.5. Bagaimana semua? Mudah bukan? Boleh kita teruskan? Mari kita lihat contoh 3. Cari nilai bagi khamiran 2x kuasa 2 tolak 3x bagi had 0 hingga 2. Langkah pertama, khamirkan 2x kuasa 2 tolak 3x. Maka kita akan dapat 2x kuasa 3 per 3 tolak 3x kuasa 2 per 2. Seterusnya, kita akan gantikan nilai x dengan nilai had, iaitu bermula dengan had atas, iaitu 2. Kemudian ditolak dengan nilai had bawah, iaitu 0. Kita akan dapat negatif 2 per 3 tolak 0. Dan jawapan akhir ialah negatif 2 per 3 atau negatif 0.6667. Mari kita semak jawapan dengan menggunakan kalkulator. Mula-mula, tekan simbol pengamiran. Seterusnya, kita mula masukkan fungsi seperti tadi. Tekan buka kurungan, tekan 2, tekan alfa, tekan tutup kurungan, tekan x kuasa 2, tekan tolak, tekan 3, tekan alfa, tekan tutup kurungan. Kemudian,
tekan koma, tekan kosong, tekan koma, tekan dua, tekan tutup kurungan. Pastikan paparan di kalkulator anda sama seperti paparan di skrin. Dan akhir sekali, tekan sama dengan. Anda akan dapat jawapan negatif 2 per 3 atau negatif 0.6667. Bagaimana murid-murid? Saya harap anda jelas dan faham dengan tiga contoh yang telah kita pelajari sebentar tadi. Konsep kamiran tentu ini juga boleh digunakan bagi menentukan luas suatu rantau. Sekarang, kita teruskan pembelajaran kita hari ini dengan menentukan luas suatu rantau. Kita tentukan luas di bawah suatu lengkuk dengan menggunakan rumus iaitu L sama dengan kamiran Y terhadap DX dengan had A hingga B. Berdasarkan rumus tersebut, Y ialah persamaan lengkung dan luas di bawah graf yang terletak di antara had A hingga B bagi paksi X. Bagaimana contoh 1 hingga 3 tadi? Kita mencari nilai dengan menggunakan konsep kamiran tentu. Jadi sekarang, kita akan lihat bagaimana cara untuk mencari luas yang dibatasi oleh suatu lengkung dengan paksi X melibatkan konsep kamiran tentu. Mari kita lihat contoh yang keempat. Hitungkan luas yang dibatasi lengkung seperti rajah. Soalan A, paksi X dari X sama dengan negatif 2 hingga X sama dengan 0. Soalan B, paksi X dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 2. Dan soalan C, paksi X dari X sama dengan negatif 2 ke X sama dengan 2. Persamaan bagi lengkung tersebut ialah X kuasa 3 tolak 4X. Berdasarkan rajah di paparan skrin, kita akan mencari luas L1 bagi had negatif 2 hingga 0 dan L2 bagi had 0 hingga 2. Manakala bagi negatif 2 hingga 2, kita perlu mencari luas bagi L1 dan L2 secara berasingan. Ini kerana L2 berada di bawah paksi X dan akan menghasilkan jawapan bernilai negatif. Ingat murid-murid, luas mesti sentiasa bernilai positif. Oleh sebab itu, kita perlu mencari luas itu secara berasingan. Tahukah murid-murid, apakah kesan sekiranya kita tidak mencari luas tersebut secara berasingan? Ya, betul. Jawapan yang diperolehi tidak tepat. Bagi soalan A, kita mulakan dengan mencari luas rantau L1 bagi persamaan X kuasa 3 tolak 4X dengan had negatif 2 hingga 0. Hasil kamiran tersebut ialah X kuasa 4 per 4 tolak 2X kuasa 2, seterusnya masukkan nilai 0 hingga negatif 2 ke dalam X. Kita akan dapat 0 tolak negatif 4. Maka jawapannya adalah 4.
Bagi soalan B, kita akan cari luas L2 menggunakan hasil kamiran yang sama, iaitu X kuasa 4 per 4 tolak 2X kuasa 2. Seterusnya, masukkan 0 dan 2. Anda akan dapat negatif 4 tolak dengan 0. Maka, jawapannya adalah negatif 4. Akan tetapi, nilai luas mesti positif, maka jawapan akhirnya ialah 4. Dan seterusnya, untuk mencari luas bagi had negatif 2 hingga 2, kita perlu mencari hasil tambah L1 dan L2. Maka, 4 tambah dengan 4, hasilnya ialah 8. Boleh semua? Adakah anda jelas dengan 4 contoh ini? Jika anda masih kurang jelas, mari kita lihat contoh yang kelima. Dalam contoh 5, kita akan mencari luas yang dibatasi oleh garis lengkung dan garis lurus. Mari kita baca dahulu soalan yang dinyatakan di skrin. Rajah menunjukkan garis lurus Y sama dengan 2X yang bersilang dengan lengkung Y sama dengan 6X tolak X kuasa 2 pada dua titik, 0 dan B. Lengkung itu bersilang dengan paksi X pada titik 0 dan A. Soalan A adalah mencari koordinat A dan B. Manakala, soalan B, hitung luas rantau lorek yang dibatasi oleh lengkung Y sama dengan 6X tolak X kuasa 2 dan perentas OB. Mari kita mula menjawab soalan ini dengan mencari nilai A dan B. Kita mulakan dengan mencari nilai A. Gantikan nilai Y sama dengan 0 dengan persamaan Y sama dengan 6X tolak X kuasa 2. Kita gantikan nilai Y sama dengan 0 kerana titik A terletak di atas paksi X. Selesaikan Y sama dengan 6X tolak X kuasa 2, maka kita akan dapat nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan 6. Maka koordinat A ialah 6, 0. Seterusnya, kita akan mencari koordinat titik B. B merupakan titik persilangan di antara garis Y sama dengan 2X dan Y sama dengan 6X tolak X kuasa 2. Maka, kita perlu jalankan persamaan serentak untuk mendapatkan titik B. Gantikan Y tolak 2X dalam persamaan Y sama dengan 6X tolak X kuasa 2. Kemudian, selesaikan persamaan tersebut. Maka kita akan dapat nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Seterusnya, gantikan nilai X dalam persamaan Y sama dengan 2X. Maka kita akan dapat Y sama dengan 8. Maka koordinat B ialah 4, 8. Seterusnya, kita akan mencari luas bagi kawasan belorek.
kita perlu menentukan had bagi kawasan belorek terlebih dahulu, iaitu dari 0 hingga 4. Untuk mendapatkan luas kawasan belorek, kita perlu tolak kawasan C. C merupakan sebuah segitiga. Untuk jalan kira, kita boleh buat seperti di paparan skrin, iaitu luas lengkuk bagi had 0 hingga 4 tolak luas segitiga C. Kita akan kamilkan persamaan lengkung bagi Y sama dengan 6X tolak X kuasa 2 bagi had 0 hingga 4. Seterusnya, kita akan mencari luas C. Kita akan menggunakan formula luas segitiga, iaitu 1 per 2 darab tapak darab tinggi. Maka, hasil kamiran Y sama dengan 6X tolak X kuasa 2 bagi had 0 hingga 4 ialah 26, 2 per 3. Kita akan tolak dengan luas segitiga. Kita gantikan nilai tapak segitiga iaitu 4 dan tinggi segitiga iaitu 8. Jadi, luas segitiga yang diperolehi ialah 16. Maka, luas kawasan belorek ialah 26, 2 per 3, tolak dengan 16. Dan hasilnya adalah 10, 2 per 3. Dapat semua? Saya harap anda semua faham dan jelas dengan kelima-lima contoh yang telah kita pelajari. Kita dapat lihat kesemua lima contoh yang telah kita pelajari adalah luas terhadap paksi X. Bagaimana pula jika luas suatu rantau terhadap paksi Y? Ya, betul tu murid-murid. Kita perlu menggunakan rumus kamiran X terhadap paksi Y bagi had A hingga B. Lihat gambar rajah pada paparan skrin. Luas lengkuk dibatasi dengan paksi Y. Murid-murid, boleh lihat rumus pada skrin yang dipaparkan. Jadi sekarang, kita akan lihat bagaimana kita akan mencari luas yang dibatasi oleh suatu lengkung dan paksi Y. Melibatkan konsep kamiran tentu, mari kita lihat contoh 6. Hitungkan luas rantau belorek yang dibatasi lengkung X sama dengan Y kuasa 2 tolak 2Y tolak 3 dan paksi Y. Mula-mula, kita akan kamilkan Y kuasa 2 tolak 2Y tolak 3 bagi had negatif 1 hingga 3. Kita akan dapat Y kuasa 3 per 3 tolak Y kuasa 2 tolak 3Y bagi had negatif 1 hingga 3. Kemudian, gantikan Y dengan nilai had atas iaitu 3. Dan seterusnya, digantikan dengan had bawah iaitu negatif 1. Kita akan dapat seperti ini.
iaitu negatif 9 tolak dengan 5 per 3. Kita akan dapat jawapan negatif 10, 2 per 3. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, luas nilainya mestilah sentiasa positif. Oleh itu, jawapan akhir kita adalah 10, 2 per 3. Murid-murid jelas sudah? Dengan konsep kamera tentu untuk mencari luas di bawah lengkung, sama ada dibatasi paksi X ataupun paksi Y. Kita telah mempelajari kamera tak tentu dan luas suatu rantau. Tahniah semua. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah, murid-murid. Saya harap agar murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, selamat maju jaya, jangan putus asa dan teruskan membuat latihan. Saya doakan semoga semua murid menjadi murid yang cemerlang di dunia dan akhirat. Terima kasih dan Assalamualaikum.